Lampu tak pasang belakang tu lah. Alright, alright you. Salam maghrib. Settle dulu maghrib itu. Nanti update I. Tengok email tu eh. Hazelblad terus. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa khabarkah anda semua? Sihatkah semua? Bunyi game, ya bunyi game. Jangan salah dengar. Ada setengah kata bunyi macam rumah urut. Macam mana kau tahu rumah urut? Sebab kau pernah pergi rumah urut. Jangan salah, ya. Zam Malaysia bukan Indonesia. Oh, betul betul betul. What live dengan Johan nanti. Assalamualaikum Farha. Hai Farha. Farha Farhatul Faizu. Macam mana nak sebut nama? Fairuzah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Apa khabar semua? Sihat ke semua? Alhamdulillah. Syukur syukur syukur. Saja lama tak live. Saya kena live lah. Lama tak live sebab saya beli lighting mahal-mahal. Saya beli tripod mahal-mahal, tak live, buang duit, bongok. Maksudnya bongok. Gitu. Tadi saya ada meeting dengan pihak Astro tadi. Saya ada meeting tadi. So meeting berkenaan dengan new program saya. Program yang cukup luar biasa akan ada dekat Astro. Saya akan mengemudi program itu sebagai host. So saya nak anda semua mengikuti perkembangan program itu. Gitu. Tak lama lagi dia kan. Ada sesi untuk program itulah. Gitu. Shooting lah maksudnya. Saya dah lama tak buat shooting. So kita buat shooting. Mana Wisuki? Jangan tanya mana Wisuki. Ada. Ramai yang tanya bunyi apa dia tu? Bunyi video game, bukan rumah urut aku kata. Nak mandi ke tak? Ya, yeah, betul. International Karya. Dia memang hebat. Kalau dia jadi isteri saya pun hebat. Tu dia kau. Isteri kau mengaji kelas. So, kita tengok siapa yang live bersama kita. Membelik-belik. 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 Belik orang Singapura kata. Belik. Membelik-belik. Belik-belik katanya. Membedik-bedik katanya. Okey, kita tanya. Kita tanya pula. Kita baca soalan lah. Dia tanya soalan yang sangat-sangat simple. Ayoi, Zan dah berak? Dia tanya. Soalan dia. Soalan kau kelas. Soalan kau dia. Ayoi. Ayoi pun. Sakit otak ke apa, Ayoi? Ayoi okay ke? Apa soalan kau tanya ni, Ayoi? Zan dah berak? Dia tanya. Gentle, gentle. Kau memang gentle, Ayoi. Kau memang gentle, Yoi. Kau memang gentle, Yoi. Aku tumbuk muka kau sekali nanti, Kang. Kita baru habis puasa, baru raya, maafan. Kau tanya soalan macam ini. Suka hati kau lah.
Sukati kau lah. Ni soalan simple juga. Zan, dah sikat rambut? Sikat jenis apakah yang untuk rambut pendek macam ni? Tunggu rambut ni panjang. Rambut ni panjang. Saya akan sikat lah rambut saya nanti. Okay? Yang Ayu tadi memang bungu. Kau memang bungu, Yui? Alright, ini adalah ucapan raya. Salam Abang Zizan, selamat Hari Raya. Cantik. Selamat Hari Raya Fitri kepada Nafisa Azman. Terima kasih kepada anda kerana mengewish. Mengewish Hari Raya untuk saya. Dengan ucapannya selamat Hari Raya Fitri, maaf Zahir dan juga Batin. Okay. Sini tambah sikit. Dia tak boleh capture. Alright, terang benderang. Putih sepuk. Gitu. So, yang mana nak saya baca? Tolong wish Hari Raya. Okay, ni Toha, raya tahun ni kami tak ada duit lah bang, amat sedih dan syahdu. Allahu Akbar. Sedih bila baca ayat-ayat seperti ini ya. Saya doakan supaya raya awak, walaupun raya ni bukan kerana duit, right? Raya ni adalah kerana kita punya puasa. Kita punya kemenangan tu menyambut di hari raya. Bukan raya kita nak bagi duit apa-apa. So, itu saya doakan dan juga peminat-peminat yang bersama-sama saya pada malam ini. Mendoakan supaya anda dan keluarga bahagia sentiasa, dimurahkan rezeki selepas ini. Dan semoga sihat-sihat sejahtera. Rezeki bukan kata duit. Rezeki adalah kesihatan kita, mak ayah kita, mesti bersama kita, senyuman kita setiap-tiap hari, relation kita dengan keluarga macam mana, dengan orang luar, tak ada musuh, itu rezeki. Kita masih boleh bernafas dengan baik, sehat sentiasa, sihat sejahtera, itu rezeki. Bukan semata-mata duit. Kadang-kadang kita berusaha keras, kita kata kenapa tak kaya-kaya. Tetapi kita tak tahu apa yang kita fikir kat sini. Adakah dosa ataupun pahala. Itu pun nak kena cakap. Apa hal lah. Okay. Ni soalan dia. Soalan dia. Tak tukar lagi. Dah beli kereta baru kan? Berapa speed dapat? Amboi. Kau ingat beli kereta untuk speed? Baik aku beli game Need for Speed. Lagi bagus daripada beli kereta. Nanti saya baca. Jadi saya baca. Dia sudah hang lah. Sekali dia hang lah. Okay. Dia suruh on. Ayuh. Kenapa banyak pemabuk bawa kereta sejak-sejak ni bro? Hyundai Tool. Cuba komen sikit. Hyundai Tool tu apa benda? Hyundai Tool. Apa Hyundai Tool ni? Saya pun tak faham lah. Kenapa banyak pemabuk bawa kereta sejak-sejak ni bro? Hyundai Tool. Hyundai Tool. Cuba komen sikit. Oh Hyundai. Macam Hyundai lah. Hyundai. Hyundai Tool. Kan? Manalah saya tahu. Aduh. Janganlah tanya. Saya tak pernah mabuk seumur hidup. Mungkin lama sangat kot terperap dengan PKP. Bila dapat keluar, kerajaan bagi keluar, terus mabuk. Mabuk tak tahu pasal. Saya ingatkan dia langgar tol. Hyundai tol, kata dia. Apalah. Mencarut di bulan-bulan Syawal. Tak baik kau, dik. Malas aku layan kau. Dia kata, Zizan belilah PS4. Dah aku duduk main video game ni pakai PS apa? Ni sebelah aku ni. PS apa? Hyundai Tool. Tak boleh, okay. Apa lah.
Aduh. Kancil mana kancil? Kancil mana? Aduh. Ni ni tengok ni, tengok 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 ni. Ni tengok ni. Ha ni 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 ni. Ni kan PS4 Dirt Rally 2.0. Ha. Ni 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 tengok ni. Baca-baca betul-betul lah. Ha ni ni kan PS4 Gran Turismo Sport. Eh. Jalan dia tu. Wey, geram je aku. Balik pada isu kita. Oh, Tropic Punch ada sini. Ada. Oh, Tropic Punch. Ah, ni 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 ni. Boleh dapatkan. Boleh dapatkan di kedai-kedai berhampiran anda. Kedai-kedai berhampiran anda. Kita dah hantar. Kita dah post malam. So, ini memang untuk yang order. Actually kita berjalan je sebenarnya. Jangan risau, pergi je. Mana-mana kedai vape memang ada. Ha, ramai yang tanya saya, ramai DM saya. Ha, ni saya bagi tahu. Ni 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 ada ada dia. Memang tengah mantul. Jangan main-main eh. Jangan main-main eh barang kita. Barang kita tengah mantul, 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 mantul. Kemantulan yang luar biasa. Ha, menyebabkan anda semua terkejut dan juga tidak dapat menahan menahan sabar nak ni dapatkan ni. Ha, gini. Okay. Cari lain pula. Apa? Ni kenapa buat live macam ni pun lawak juga. Dia nangis. Kelakar menangis. Sedih pun menangis. Kenapa buat lawak macam ni pun lawak juga. Dia tulis. Aduh, aku tak faham lah masalah sekarang ni. Masalah sekarang ni. Geramnya aku. Dapatkan, dapatkan eh, dapatkan eh. Saya ingatkan balik eh, dapatkan ini eh. Aduh, penat lah fikir kau ni. Ni dia tanya. Assalamualaikum, Abang Zizan. Dalam game Gran Turismo, boleh pakai motor ke? Dalam game Gran Turismo, boleh pakai motor ke? Mana boleh deh? Itu game lumba kereta. Kalau kata game Gran Turismo pakai motor, boleh. Boleh Abang Jabat, boleh. Kau tengah-tengah main game, kau dah harga. Kau nak pergi 7E, kau pakai motor masa tu. Ha? Masa tu boleh. Masa tu boleh. Ha, geram aku. Geram, geram, geram. Geram. Okay, ni dia tanya. Flavor apa yang isap boleh sampai bulan? Ho! Flavor apa yang isap boleh sampai bulan? Ha? Dia tanya. Flavor apa-apa boleh isap. Boleh sampai bulan. Tapi kita tengok date. Bilakah date anda period? Ha, untuk perempuan saja. So, isap period. Ha, sampai bulan. Ha, itu dia. Ha, faham ke tidak? Faham ke tidak? Faham ke tidak? Ha, Masya Allah. Won't die tall. Oh, ada orang masuk lagi. Ha, aduh, apa ayat kau ni? Jangan panik, jangan panik, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Relax, relax. Won't die tall. Kejujuranmu dan ke okay, kita tukar soalan. Okay. Zan, kenapa kita berak air kencing keluar sekali? Apalah soalan dek? Soalan elok sikit dek. Soalan elok sikit. Zan, kenapa kita berak air kencing keluar sekali? Aduh. Sebab dia bercinta. Dia bercinta. Dia kata, kalau dia masuk-masuk sekali, kalau dia keluar sekali. Ini namanya cinta sejati. Ini tidak engkau keluar. Ya. Yang ini tak keluar. Ini cinta sejati. Dia keluar-keluar sekali. Hei, geram aku. Apa? Ah, ha, suara Jamal eh. Kejujuranmu dan ke ha, Jamal nyanyi lagu tu. Ha. Okay. Tukar soalan, tukar soalan.
banyak juga. Dia tanya. Aish, bukan. Tertukar. Soalan dia tertukar. Ada hang. Ini soalan dia. Zizan, aku confused. Kenapa bontot tak kena panas tapi hitam? Oh, soalan kau. Kenapa bontot tak kena panas tapi hitam? Aduh. Penat lah. Nak layan kau ni. Okey, macam ni lah. Bontot ni kadang-kadang. Bontot ni. Memang dia tak kena panas. Tapi dia hitam kenapa? Sebab bontot ni. Ya? Yeah? Sebab bontot ni. Sebenarnya bontot ni. Bontot ni kulit dia. Sebenarnya asal dia adalah kulit muka. Gitu. Ya? Yeah? Asal dia kulit muka. Bayangkan kulit muka. Muka ni bontot. Muka ni bontot. Malah aku cerita benda ni. Nanti orang rekod jahannam aku. Malah aku cerita. Bodoh lah soalan. Dia kata, Zang kata nak follow back. Lepas tu tak follow back. Adui. Aku nak follow kau buat apa? Kau ni lelaki. Ha? Nak follow back? Follow perempuan. Follow sampai rumah. Ha gitu. Ha, apalah. Bengang lah aku dengan dia ni. Dia tanya, Terengganu duduk kawasan mana? Duduk kawasan... kawasan banjir. Dalam air rupanya. Saya duduk Terengganu, saya duduk. Saya lahir di Dungun. Tetapi saya membesar. Olin ada. Lama tak kacau Olin. Waiting for Olin. Olin yang ku sayangi. Olin. Olin jawab, Lelin. Ya. Ba, mana ba kau tu? Hello. Hello, Lin. Hai. Olin di mana ba tu? Di rumah. Baru apa kau buat di rumah ba tu? Baru lepas makan ya. Olin sudah solat? Sudah tadi. Mana kau dapat benda-benda macam tu tu? Kenapa Zizan macam lain dah cantik? Tiada. Ya, macam putus. Tiada. Okey saja, Bani. Okey saja, Bani. Putus suara Zizan. Astaga. Ya, Ba? Mana kau dapat Zizan benda yang buka? Ada nama aku, Batu. Kenapa kau filter? Wah, cantik kau filter. Nak tahu. Oh, ada spek batu. Baba, spek batu. Zizan, selamat hari raya. Selamat hari raya, Ba. Ya. Nanti Olin try to filter. Filter apa tu? Alah, Zizan putus-putus lah. Olin dah dengar apa yang Zizan cakap. Ya, Ba? Line Zizan tak okey. Line Olin yang Zizan... tak okey. Line Zizan okey saja, Bani. Astaga, di sini full buy ni. Di sini. Tak tahu, Ba. Okeylah. Tak apalah okay, kalau begitu. Okay. Nanti kita cerita-cerita lagi, Ba, tu. Okey, boleh saja. Okey, Ba, kalau kau... Okey, bakal kau juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye, Zizan. Ini Olin. Ini Olin. Nama dia Olin. Olin ni orang Sabah. Dulu Zizan pernah pergi Sabah. Pernah jumpa dia lah dekat Sabah dulu, zaman muda-muda dulu. Tapi tak ada apa-apa pun kawan, sebenarnya ni kawan. Apa hal ni? Wow, apa benda ni? Wow-wee, tuna juice. Ayuh, tak faham apa benda sebenarnya.
Tak pakai wifi. Saya pakai wifi bentara, abang bentara, Tara pakai apa-apa. Abang-abang bentara pakai. Saya pakai biasa saja. Ini dah okey belum, guys? Dah okey belum? Oh, network teruk. Tadi wifi. Tengok test. Ni bawa masuk wifi. Tengok macam mana. Dah okey belum, guys? Kabur lagi ke? Ni wifi. Ni dah okey belum? Guys, dah okey belum? Dah, okey dah. Okey, okey. Okey, cun eh. Oh, Miss kena pakai wifi lah, ba. Kena pakai wifi, ba, ni. Geram sejak. Geram sejak. Okey, jadi berbalik pada ni. Dapatkan ini sebab mungkin. Ini STPC. STPC. Ni mantul ni. STPC ni mantul ni. Ramai yang cuba ni. Semua kata memantul-mantul ke mantul-mantul mantulan. Ya ba. Ya ba. Balik. Putaran reality terbalik. Ya ba, ya ba, ya ba. Putaran reality terbalik. Ting, ting, ting. Aku malam ni aku ada kerja sekejap lagi. Kena pergi Teluk Pan Lima Garang sekejap. Muadil mana? Muadil mana dia? Ting, ting. Aku nak pergi Teluk Pan Lima Garang malam ni. Aduh. Jangan begitu siapa-siapa eh. Saya nak pergi Teluk Pan Lima Garang malam ni. Kawan aku dapat ni, Hazelblad ni. Hazelblad? Camel? Tapi lama keluar, 2018, 2017. Tapi ni 20 ribu, eh lebih ke saya? Ni 50 ribu je, body saja. Body saja, without lens. Hazelblad. Balik! Putaran reality terbalik! Bukan perut besar. Aduh, korang ni mahal. Kacau dia. Ada je nak beritahu perut orang lah. Apalah. Hakim Miss Lani. Hakim Miss Lani. Dia kata sejak PKP ni, tangan kanan Zizan makin besar. Kenapa dia kata? Sebab saya pakai benda tu. Benda gym tu. Korang jangan fikir buka-bukan eh. Jangan fikir buka-bukan eh. Jangan sesekali fikir yang bukan-bukan eh. Dia tanya Zizan, WG Wagon ke? WG Wagon ni kata review sikit. Okay, G Wagon eh. Saya ada bawa G Wagon. G Wagon is Mercedes Benz. Bitebo, V8 engine ni lebih kurang 500 something horsepower kot, 300 horsepower. Sangat kuat, sangat, 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 sangat kuat. Sangat kuat, kereta tu sangat, sangat kuat. Malas lah. Sangat, sangat kuat kereta tu. Tetapi kekuatan kereta tu memang cukup, cukup luar biasa. Kau nak ada cerita tuan-tuan dan puan-puan. Ni dah masuk ni, dah masuk ni. Ni. Ini yang ni, ni. Saya buka. Ini yang katanya untuk stokis sah. Ya, kata dia. Stokis sah. Hafizul. Pak Ya. 019 eh. Oh, cantik korang eh. Ni. VSO. Virus shootout. Yang orang pakai dekat leher tu. Saya pun pakai. Virus shootout. Virus shootout. Tapi dia orang mana pakai. Buat apa?
Nak duduk rumah pakai buat apa? So inilah, inilah kan, siapa nak pakai boleh, siapa nak pakai, siapa nak beli boleh order nombor ni. Kita boleh buat murah-murah. Boleh buat murah-murah. Ya, yes, sini. Ayo. Ni. Baru show out. Ni dia, ni dia. Baru show out. Dia tulis kat situ, baru show out. Steady bosku, pakai ni melantun-lantun. Kuman, germs ataupun semua benda tak boleh datang. So kalau kata orang selalu pergi tempat awam, saya advice pakailah benda ni kan. Untuk korang punya macam secure. Pakai je lah kan. Digantung je. Bukan kena ada apa-apa pun. So orang kata macam mana dia berfungsi, korang tanya saya. Kita pakai je, dia macam ada shield lah kononnya kan, ada keluar macam gitu. So benda ni dia kata untuk germs, untuk mengelakkan kita daripada germs, untuk mengelakkan kita daripada apa nama, apa nama, apa nama, apa nama, apa nama, macam mana, apa nama, apa nama, virus dan juga bakteria. So yang saya tengok kan, dia okey, dia okey, dia okey, dia dapat, dia dapat protect. Macam contohnya saya tengok roti, lepas tu kasut yang berbau, letak kawasan kasut yang berbau, dia hilang bau. So means dia berfungsi lah. Memang orang kata, dia ipu lah, berfungsi macam mana. Yelah, kita tawakal, kita tak tahu kan. Ibarat kata hand sanitizer pun kau nak kena-kena juga orang pakai. Gitu. Aduh. Balik. Putaran reality terbalik. Selalu tanya saya soalan ni. Abang Zizan bila nak kahwin? Abang saya dah kahwin. Abang saya dah kahwin. Dia kata, Abang Zizan bila nak kahwin? Abang saya dah kahwin. Kalau nak tanya pasal abang saya, pergilah DM dia. Tanya saya buat apa? Tanya saya buat apa? Abang saya dah kahwin. Tapi saya, sekarang ni saya nampak macam dia single je. Gitu. Kalau nak tanya saya, Abang Zizan dah kahwin? Abang saya dah kahwin? Tanya abang saya lah. Tanya saya buat apa? Masuk DM saya, masuk IG saya, live saya ni, sekarang nak tanya pasal hubungan dia, pergi dekat hubungan dia. Aduh, penat lah. Penat lah layan korang ni. Aduh. Macam mana nak jadi handsome and style Cham Zizat? Salah. Jawab soalan ni kadang-kadang. Susah juga nak jawab soalan-soalan macam ini kadang-kadang. Sakit kepala nak jawab soalan macam ini. Pening. Fikir bukan fikir biasa. PKP. Guys, sorry guys. Kita keluar sekejap tadi. Okay, ni saya tunjuk kat korang sikit. Ni. Ni, nampak? Korang boleh baca tak? Dia kata, bro. Bro, thank you, selamatkan abang saudara saya yang accident dekat Senawang. Ni. Saya and team on the way pergi kilang. Saya nak tengok kilang. Lepas tu on the way lalu tu kita orang macam tengah-tengah okey, tiba-tiba hujan. Lepas tu kita orang macam slowkan kenderaan, tiba-tiba kita tengok ada kereta accident terbalik. Terbalik masuk dalam longkang lah, longkang tepi highway tu. Right. So perkara tu amat mengejutkan saya jugalah actually. Memang terkejut lah accident kan. Korang boleh tengok kat sini. Ni kereta dia. Ni saya masa kat situ. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi saya berhentilah tengok. Saya pun saya boleh borak apa yang saya boleh borak aje lah. Kesian dia. Dia kesian lah.
Lepas tu saya boleh bantu apa yang saya bantu je lah, bagi kotak, boleh tutup sebab dia hujan kan. Yakak dua orang ni, saya tak tahu saudara dia ke bini dia ke siapa. Dia borak dua orang ni pegang payung tu. Yang member dia tengah jatuh. Yang member ni accident. Dia biarkan sejuk, dia borak dua orang, ala. Tapi dia terlupa lah. Saya rasa keadaan tu sangat-sangat panik. Sangat panik. So, maybe benda tak boleh fikir. Nasib baik, ada abang abang pertahanan awam berhenti kat situ, bantu juga keadaan tu. So itulah, saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang parah lah. Tengok pada kereta lah, korang boleh tengok kereta dia. Gabak guys. Mungkin terima kasih juga untuk abang pertahanan awam tu kerana menjaga mereka ni. Lepas tu ya, harap semua okey. Dan saya tengok abang yang accident tu, dia macam lebih pada panik lah, tak adalah cerita sangat. Dan saya tengok dia okey, insyaAllah okey. Kepala ada tiga jahitan ni, siapa ni? Kepala ada tak luka macam saya dulu? Oh, ni aku dengan kau, orang lain. Agak gabak lah kalau tengok keadaan dia. Ni kereta lain. Salah kereta. Apa hal pula tu? Ni lah keadaan dia. So guys, itu je lah eh. Okay. Alright. So saya bantulah, walaupun hujan saya berhenti. Saya tak boleh lah, saya kesian lah. Kalau orang menghadapi perkara seperti itu memang kesian. Jom kita doakan mereka semua selamat dan okay. Okay guys. Guys, selama sangat kita live. Sekali lagi saya ingatkan kepada anda semua, kalau nak benda ni boleh order. Kalau nak VSO tu, ada nombor kat situ, tertera kat situ. Anda boleh contact right, yang ingin mendapatkan VSO. Alright guys, Zizan ciao dulu. Nanti apa projek. I love you so much guys. Nanti kita live lagi, sure. Hanif Zaki Mitsubishi katanya. Hanif Zaki Mitsubishi kata nak hantar Mitsubishi rumah. Tak hantar, tunggu sampai hari ni. Mitsubishi pada keluar-keluar kereta-kereta baru. Daripada Evo sampai Eva, daripada Eva sampai Evo balik. Macam-macam kereta dah dikeluarkan oleh Mitsubishi. Tapi dia tetap tidak beri saya kereta dan juga Mitsubishi dia. Kata nak bagi Triton. Dah jadi bukan kata Triton, Shaiton direjam pun dia tak bagi lagi. Hanif Zaki, thank you very much. Hanif Zaki, thank you. Aduh, Hazmi Fleet, thank you very much. Apa khabar? Ayoyong Sayo. Zaki, abang dia humble. Oh, memang dah. Nanti kirim ke Ayah Cik. Ayah Cik pula dilibatkan. Kalau Hanif bergabung dengan Ayah Cik, sesuatu yang menggegarkan industri bakal berlaku. Hati-hati guys. Hati-hati gadis-gadis di luar sana. Hati-hati janda-janda di luar sana. Hati-hati ya. Semua hati-hati. Gitu. Itu je nasihat saya. Bersembuh Helio tadi. PUBG. Hakim Rosli. PUBG jom. Hakim. Janganlah Hakim eh. Amantino, apa ni datang ke area rumah abang, nak pindah sini katanya, nak duduk area kat rumah abang. Rumah abang ni sini ada Saizi Sam, Linda Rafa ada, Sharifah Rus duduk sini juga. Siapa lagi duduk saya area sini? Satila memang wadid, pasal adik-wadid Tila semua benda. Adik Tila? Gitu semua duduk area sini. Tempat ni ramai artis. Datuk Siti pun dengan ada rumah sini. Isteri Datuk K semua. Pasal ayah cik duduk sini. Kita nak Anip duduk sini juga Anip. Anip putih yang nak di tempat kita. Duduk sini juga Anip. Dia marah. Tiba-tiba dia marah bahasa Tamil. Amantino. Bukan kopi ori eh. Premium. Okay guys. Justin Bieber duduk sini juga. Justin Bieber tak ada. Snoop Dogg dia. Snoop Dogg duduk sini. Justin Bieber dia datang nak sewa tu. Kata Tim, buat apa sini Tim? I want to rent. Abang mau tampang ke dia? Dia kata, I don't want to stay here. Macam cakap macam gitu. Sebab nak tampar lah. Justin Bieber, maybe nak duduk belakang ni lah. Dia kata kalau kata nak sewa. Nip, duduk sini Nip. Anip Zaki, duduk sini lah Nip. Okay. Panjang sangat ni. Okay, alright guys. I love you so much. Nanti kita live lagi. Bye.